Nah, gue minta tolong sama lo, cuma jadi cari tahu. Sebenarnya siapa sih suami Tiara? Sebentar, mah. Mah, Tiara izin ya. Tiara mau angkat telepon dulu dari Mpok Atun. Di sini aja. Emangnya kenapa sih? Saya nggak boleh dengerin kamu ngomong. Yaudah, Tiara angkat sini ya, mah. Halo, Mpok. Halo, Neng. Neng. Neng Tiara lagi ada di apartemen, kan? Enggak, nih, Mpok. Tiara lagi di luar. Neng Tiaranya lagi di luar, Bu. Berarti kedatangan kita kurang tepat, Pok. Ada apa, Mpok? Iya, Neng. Enggak, Neng. Cuma mau kasih tahu kalau sekarang Mpok sama Ibu udah ada di apartemen nih. Kirain Neng bisa ngejemput kemari. Di bawah nih kita, Neng. Nah, Neng Tiara pulangnya masih lama? Ibu sama Mpok pulang aja. Takutnya kelamaan nungguin Tiara, ntar kemalaman. Ya udah deh, Neng. Mpok sama Ibu pamit ya, biar langsung pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mpok. Bu, kata Neng Tiara kagak usah nunggu dia. Udah yuk, kita pulang aja yuk. Pulangnya bentar lagi aja ya, Pok. Kita istirahat dulu. Ngilangin capek dulu, Pok. Harusnya kalau teleponnya tuh nggak penting-penting banget, lo nggak usah angkat lah. Hargain dong Tante Karina di sini. Nggak masalah. Toh kita juga masih nunggu satu orang lagi kok datang. Tunggu aja. Kalau bukan Radit, terus siapa yang Mama tunggu? Kita emangnya nungguin siapa lagi, Tante? Ya tunggu aja, orangnya udah deket kok. Apa yang mereka bicarakan ya? Sikap Mama gak kayak biasa. Biasanya Mama malah deket sama Mentari. Tapi ini kenapa kelihatan kaku banget ya? Kenapa rumah ini semakin hari semakin dingin ya suasananya? Nggak usah, Mbak. Nggak apa-apa. Kalian makan sama Bapak. Aku ya, Pak, yang temenin Papa makan. Ya. Dulu meja makan ini sangat ramai banget. Dengan semua ocehan anak-anak Papa. Radit, Rangga, Mama. Seru banget. Sekarang udah nggak ada lagi. Sepi. Tapi Papa senang. Kamu bisa nemenin Papa makan malam di sini. Yuk, kita makan. Iya, Pak. Dia udah menyakiti perasaan aku. Dan dia ternyata selama ini nyimpen rahasia kalau dia deket sama cewek lain. Ya,
Papa ngerti banget ya. Ini pasti menyakitkan buat kamu. Tapi situasi ini memang lebih bagus buat kamu. Karena kamu tahu duluan kan, dari awal. Jadi kamu bisa mengambil tindakan dengan cepat. Iya, Pak. Sekarang aku ngerti. Kenapa Papa tanya ke Kinan waktu itu? Papa minta kepastian hubungan aku sama dia. Iya. Iya, Papa senang kamu ngerti. Karena ini kan juga demi kebaikan kamu, Monica. Sabar ya. Masih ada Papa kok. Iya, Pak. Udah mendingan belum kakinya? Lumayan, udah hilang capeknya. Iya, yuk. Yuk. Nah, gue minta tolong sama lo, cuma biar cari tahu. Sebenarnya siapa sih suaminya Tiara? Itu kan temennya Radit. Yang pernah dimintain tolong untuk mencari tahu siapa suami Tiara. Apa dia sedang menyelidiki Tiara ya? Aku gak bisa ngikutin dia. Dia pernah melihatku. Bu, ibu kenapa bu? Pok, pok ikutin orang yang ada di depan lift itu ya. Saya pengen tahu mereka ngomongin apa aja. Emang dia siapa sih, Bu? Nanti saya jelaskan. Pokoknya Mpok dengerin apa obrolan mereka. Saya mau tahu laki-laki itu siapa. Iya, Bu, iya. Bentar, Ibu. Iya. Silakan, Mas. Kasih. Tunggu. Ya Allah, maaf. Aduh, kok gue ngerasa aneh ya? Tante Karina gak biasa-biasanya bikin pertemuan kayak gini. Apalagi main rahasia-rahasian kayak gini. Permisi, Bu. Pak Budi sudah datang. Kenapa Pak Budi yang datang? Apa jangan-jangan Tante Karina curiga sama gue? Makanya dia suruh Pak Budi datang, terus nunjuk langsung. Gue atau Tiara yang ngasih flash disk itu?